Perpustakaan Universitas Sanata Dharma merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi. Library is the heart of a university. Ungkapan ini saya kira dengan tepat sekali menggambarkan peranan perpustakaan di suatu universitas. Seperti halnya jantung mensuplai darah dan memberikan kehidupan pada tubuh manusia. Demikian pula perpustakaan mensuplai informasi dan ilmu pengetahuan kepada civitas akademika suatu universitas sehingga dapat melaksanakan tugasnya baik dalam bidang pengajaran dan pendidikan maupun dalam bidang riset dan pengembangan ilmu. Perpustakaan Universitas Sanata Dharma berkembang mengikuti perkembangan Universitas Sanata Dharma sebagai lembaga induknya. Diawali berdirinya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru atau PTPG Sanata Dharma pada tahun 1955. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1956, Perpustakaan PTPG Sanata Dharma didirikan dan sebagai kepala perpustakaan adalah W.Y.Y. van der Mullen S.J. Tahun 1958, PTPG Sanata Dharma berubah menjadi FKIP Sanata Dharma dan nama perpustakaan juga berubah sesuai lembaga induknya. Kemudian, pada tahun 1965, FKIP Sanata Dharma berubah menjadi IKIP Sanata Dharma. Dan pada tahun 1993, Perpustakaan IKIP Sanata Dharma berubah menjadi Perpustakaan Universitas Sanata Dharma ketika IKIP berubah menjadi Universitas. Tahun 1995, Perpustakaan Universitas Sanata Dharma menempati gedung baru yang berada dalam Kompleks Kampus 2, Jalan Avandi Merican. Pada tahun 1996, setelah Universitas Sanata Dharma membangun Kampus 3 yang terletak di Paingan Maguwoharjo, Depok, Sleman, Perpustakaan Universitas Sanata Dharma juga memperluas pelayanannya dengan menempati gedung di Kampus 3 ini. Sejak berdirinya sampai sekarang, Perpustakaan Universitas Sanata Dharma telah mengalami beberapa pergantian kepala perpustakaan. Melewati perjalanan waktu, Perpustakaan Universitas Sanata Dharma secara terus-menerus mengembangkan diri seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta semakin meningkatnya kebutuhan pengguna perpustakaan universitas. Pengembangan perpustakaan Universitas Sanata Dharma selalu berorientasi pada kepuasan penggunanya. Melalui penyediaan sumber-sumber informasi tercetak maupun digital, penyediaan penelusuran informasi, dan penyediaan jasa layanan. Perpustakaan Universitas Sanata Dharma selalu meningkatkan kualitasnya secara berkesinambungan dan inovatif, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan secara kontinu dimulai pada tahun 1995 ketika Perpustakaan Universitas Sanata Dharma mengubah sistem klasifikasi koleksi dari sistem sendiri atau home system menjadi sistem klasifikasi Dewey Decimal Classification. Pada tahun itu juga, Perpustakaan Universitas Sanata Dharma mulai membangun jaringan komputer dengan memanfaatkan program CDS ISIS, yakni program komputer yang dibuat oleh UNESCO untuk menggantikan sistem kartu-kartu katalog. Pada tahun 2000, Perpustakaan Universitas Sanata Dharma mengganti program perpustakaan dari program CDS ISIS dengan program NCI Bookman, yang merupakan program komputer untuk mengelola perpustakaan secara terintegrasi. Dan mulai tahun 2008 hingga sekarang, Perpustakaan Universitas Sanata Dharma menggunakan program Sparta, Sistem Informasi Terpadu Perpustakaan Universitas Sanata Dharma. Mengikuti perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin pesat, maka pada tahun 2006,
Perpustakaan Universitas Sanata Dharma mempublikasikan diri melalui website Perpustakaan Universitas Sanata Dharma pada alamat www.library.usd.ac.id. Perpustakaan Universitas Sanata Dharma memiliki berbagai macam koleksi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan ilmiah. Koleksi buku-buku yang ada di dalam ruangan ini disebut koleksi sirkulasi, yaitu koleksi buku yang dapat dipinjam dan dibawa pulang oleh pengguna. Koleksi ini diberi label berwarna putih. Koleksi yang terdapat di ruangan ini merupakan koleksi cadangan. Koleksi buku-buku yang diberi label biru ini hanya boleh dibaca di dalam perpustakaan dan tidak untuk dibawa pulang. Koleksi referensi adalah koleksi buku yang berisi berbagai macam koleksi acuan seperti kamus, ensiklopedi, handbook, direktori, dan lain-lain. Koleksi referensi mempunyai label berwarna coklat, dan koleksi ini hanya boleh dibaca di tempat. Koleksi jurnal, majalah, dan surat kabar merupakan koleksi terbitan berkala yang dilanggan perpustakaan Universitas Sanata Dharma, baik terbitan dalam negeri maupun luar negeri. Selain terbitan berkala tercetak, perpustakaan Universitas Sanata Dharma juga berlangganan jurnal dan majalah online yang sangat membantu para mahasiswa dan dosen dalam mencari referensi untuk penulisan karya ilmiah dan penelitian atau riset. Koleksi digital adalah koleksi non-cetak seperti koleksi tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi yang bisa diakses secara online pada website library.usd.ac.id. Perpustakaan Universitas Sanata Dharma juga memiliki koleksi khusus. Koleksi Artati merupakan koleksi warisan almarhum Romo Profesor Dr. Petrus Yosefus Sutmulder SY yang berisi buku-buku untuk studi sastra dan budaya Jawa, khususnya Jawa kuno. Koleksi Pusat Dokumentasi Verhaar adalah koleksi dari Romo Profesor Dr. Johannes Wilhelmus Maria Verhaar SY, seorang pastor dan guru besar ilmu bahasa. Koleksinya berupa buku-buku studi linguistik. Pustaka Sartono adalah koleksi buku-buku hibah dari keluarga Profesor Dr. Aloysius Sartono Kartodirjo, seorang pakar sejarah dan guru besar ilmu sejarah. Koleksi Pustaka Sartono berisi buku-buku di bidang sejarah. Koleksi Ignasian yang ada di Perpustakaan Universitas Sanata Dharma merupakan koleksi buku-buku yang berisi tentang studi Ignasian. Untuk menunjang kegiatannya, Perpustakaan Universitas Sanata Dharma memiliki berbagai fasilitas. Loker-loker ini disediakan untuk menyimpan barang bawaan pengunjung yang tidak perlu dibawa masuk perpustakaan. Untuk memakai loker, pengunjung menyerahkan kartu anggota atau kartu mahasiswa kepada petugas untuk dipindai. Kemudian akan diberikan kunci loker yang siap untuk dipergunakan. Fasilitas pintu elektronik pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007. Setiap pengunjung yang masuk ke perpustakaan Universitas Sanata Dharma wajib melewati pintu elektronik dengan cara memindai kartu anggota. Pintu elektronik selain sebagai pintu masuk ke perpustakaan Universitas Sanata Dharma juga berfungsi sebagai alat untuk memperoleh data pengunjung perpustakaan. Fasilitas ruang baca yang dilengkapi dengan penyejuk ruangan merupakan tempat yang nyaman untuk belajar bagi para pengunjung perpustakaan. Koleksi cadangan, meja baca, dan hotspot melengkapi ruang baca ini.
Di dalam ruang workstation ini disediakan komputer-komputer yang terkoneksi dengan internet dan komputer multimedia. Pengunjung perpustakaan dapat memanfaatkan fasilitas ruang workstation ini untuk mencari referensi atau literatur di internet, mengakses koleksi digital perpustakaan dan multimedia. Khusus bagi para pengunjung yang akan berdiskusi, disediakan fasilitas ruang diskusi. Ruang yang berpendingin ruangan ini juga dilengkapi dengan Wi-Fi. Fasilitas layanan fotokopi dan cetak dokumen disediakan bagi pengguna yang ingin menyalin sebagian buku-buku yang tidak bisa dipinjam untuk dibawa pulang. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat dewasa ini menuntut perpustakaan Universitas Sanata Dharma untuk selalu memberikan pelayanan yang memudahkan kepada para pengguna. Melalui fasilitas layanan mandiri, para pengguna dapat memproses peminjaman koleksi secara mandiri. Untuk membawa pulang koleksi yang akan dipinjam, pengguna harus melewati proses yang telah ditentukan. Apabila pengguna membawa keluar koleksi tanpa melalui proses, alarm akan berbunyi ketika melewati pintu keluar. Bagi pengguna yang memiliki keterbatasan waktu, sementara mereka harus mengembalikan buku pinjaman, Perpustakaan Universitas Sanata Dharma menyediakan layanan book drop. Dengan adanya layanan book drop ini, pengguna dapat mengembalikan pinjamannya walaupun perpustakaan tutup. Bagi peminjam koleksi yang akan memperpanjang masa pinjamannya dan memiliki keterbatasan waktu untuk datang ke perpustakaan, Perpustakaan Universitas Sanata Dharma memberikan layanan perpanjangan peminjaman koleksi melalui web library. Untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan akan koleksi, Perpustakaan Universitas Sanata Dharma menyediakan fasilitas usulan koleksi dari pengguna yang terdaftar sebagai anggota www.library.usd.ac.id. Perpustakaan Universitas Sanata Dharma tidak hanya memperhatikan pengembangan koleksi dan pelayanannya, namun juga mengembangkan dirinya dalam sistem manajemen yang diterapkannya. Pada tahun 2008, Perpustakaan Universitas Sanata Dharma menerapkan sistem ISO 9001 Quality Management System. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 berhasil menata pengelolaan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma dengan sangat baik. Dan sejak tahun 2009 hingga saat ini, Perpustakaan Universitas Sanata Dharma berhak memperoleh sertifikat ISO 9001 2008 dari PT SGS Indonesia. Pada tahun 2011, Perpustakaan Universitas Sanata Dharma diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan memperoleh predikat akreditasi dengan nilai A. Kunjungan dari sekolah-sekolah menengah ke Perpustakaan Universitas Sanata Dharma berguna untuk membekali siswa tentang pentingnya perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dalam rangka membantu para mahasiswa, terutama mahasiswa baru, agar dapat memanfaatkan perpustakaan secara maksimal, Perpustakaan Universitas Sanata Dharma mengadakan pelatihan seperti pendidikan pengguna tingkat dasar dan pendidikan pengguna tingkat lanjut. Pendidikan etika pengguna diadakan agar pengguna dapat memanfaatkan perpustakaan dengan baik dan benar. Pelatihan sumber daya manusia bagi para staf Perpustakaan Universitas Sanata Dharma merupakan upaya untuk terus maju mengikuti perkembangan zaman. Perpustakaan Universitas Sanata Dharma di masa depan bermimpi menjadi tempat yang bukan semata-mata penampung informasi dalam arti fisik, tetapi
juga sekaligus menjadi tempat mengakses informasi. Perpustakaan Universitas Sanata Dharma bermimpi menjadi penghubung ke sumber informasi yang tempatnya dapat berada di mana saja dengan fasilitas akses ke dunia virtual yang memadai. Bagi saya sebagai seorang dosen merasakan manfaat perpustakaan, yang pertama bagi mahasiswa sendiri, di perpustakaan tersedia referensi untuk mahasiswa yang cukup sehingga mereka tidak kesulitan mencari referensi. Lalu yang kedua bagi dosen sendiri, tersedia pula referensi-referensi yang baru yang mendukung proses pembelajaran. Demikian juga ketika seorang dosen mengambil studi lanjut juga tersedia referensi yang cukup untuk membantu dosen tersebut menyelesaikan studi lanjutnya. Setiap hari saya selalu menyempatkan waktu untuk datang ke perpustakaan. Di sini saya dapat menemukan berbagai macam bahan bacaan yang bermanfaat bagi kuliah saya. Selain itu, saya juga menemukan keteduhan, kenyamanan untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas kuliah di sini. Saya sangat terbantu dengan adanya perpustakaan. Apapun yang saya butuhkan dalam rangka tugas akademis, saya bisa selalu mencarinya di perpustakaan. Staffnya pun sangat helpful dan friendly. Dengan semboyan Knowledge for Truth and a Better Future, Perpustakaan Universitas Sanata Dharma bertekad menjadi penyedia informasi dan pengetahuan yang terpercaya, menyeluruh dan mendalam untuk menggali kebenaran yang unggul dan humanis demi terwujudnya masyarakat yang semakin bermartabat.